Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Dalam dakapan Ramadan yang suci ini, dengan rasa rendah diri, kami yang kerdil dan hina ini memohon doa dengan penuh pengharapan kepadamu, Ya Allah. Semoga engkau sudi mendengar permintaan kami, kerana sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Fattah, Ya Alim, ajarkanlah kami yang lemah ini untuk melihat jalan keluar dari semua masalah yang membelenggu kami. Bukakanlah hijab kepada kami yang tak mampu melihat setiap kebaikan pada kejadian dan takdirmu. Ya Allah, takdirkanlah yang baik-baik untuk diri kami. Janganlah engkau menguji kami pada apa yang tidak mampu kami lalui. Bukakanlah pintu-pintu rahmatmu untuk kami, Ya Allah. Sejahterakanlah untuk kami dengan kesihatan yang baik, supaya dengannya kami dapat beribadah kepadamu. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami, kerana kami terlalu banyak dosa padamu. Ya Allah, kami lupa padamu ketika sihat, kami ingat padamu bila ditimpa sakit. Kami lupa padamu ketika senang, kami ingat padamu bila datangnya kesusahan. Kami lupa padamu di saat kami bergembira, kami ingat kepadamu ketika sedih dan kecewa. Kami menghabiskan usia muda dengan keseronokan dunia, kami mula mengingatimu ketika usia sudah tua. Justru ya Allah, ampunilah semua dosa kami, berilah kekuatan kepada kami untuk melawan hawa nafsu dan dunia yang sentiasa melalaikan kami daripada mengingatimu. Ya Allah, ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Setiap titik susu ibu yang mengalir dalam diri kami, engkau gantilah dengan kebaikan untuknya yang boleh membawanya ke syurgamu, Ya Allah. Ya Rahman, pada setiap keringat yang mengalir pada tubuh ayah kami dalam mencari rezeki untuk kami sekeluarga, engkau gantikanlah dengan keampunan yang membawa ke syurgamu, Ya Allah. Sesungguhnya pengorbanan mereka tidak akan mampu kami membalasnya. Bahkan terkadang mereka hidup dalam kesusahan dan kesempitan, sedangkan kami berada dalam kesenangan dan kemewahan. Justeru, kurniakanlah kepada kedua ibu bapa kami tempat yang istimewa di syurgamu, Ya Allah. Kami juga memohon ampun untuk kaum kerabat kami, sahabat-sahabat kami dan guru-guru kami yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kami ke alam barzakh. Golongkanlah mereka dalam kalangan orang yang engkau redai. Apabila tiba pula giliran kami menuju barzahmu, maka ambillah kami dalam keadaan yang baik-baik dalam keampunan dan rahmatmu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Aziz, kurniakanlah kepada kami jiwa yang tenang dan tenteram. Hiasilah hati kami dengan sifat syukur, redha, sabar, ikhlas, amanah dan bertanggungjawab. Kau jauhkanlah daripada kami sifat ujub, riak, takabur, fitnah, mengadu domba, sangka buruk dan khianat. Ya Rashid, Ya Rahman, Ya Rahim, jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesusahan, maka engkau bantulah mereka, permudahkanlah urusan mereka. Jika ada di kalangan kami mereka yang bersedih hati, berikanlah ketenangan dan jalan keluar kepada mereka. Jika ada di kalangan kami sedang berhajat dengan keperluannya, maka tunaikanlah hajat mereka dan cukupkanlah keperluan mereka. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan sakit, maka engkau sembuhkanlah mereka, Ya Allah, agar dapat beribadat bersama kami. Jika ada di kalangan kami mereka yang derhaka kepada ibu bapa atau terkurang dalam melayani mereka, maka engkau ampunilah mereka. Jadikanlah kami anak-anak yang taat dan berbakti. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mendengar dan mengasihi. Ya Allah, Ya Malik al-Mulk, Ya Razak, Ya Fattah, Ya Alim, kurniakan kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah dengan rezeki itu kami semakin dekat denganmu. Sebaliknya, janganlah engkau jadikan kami daripada golongan yang lupa diri setelah mendapat kurniaanmu. Bantulah kami dalam menjalani urusan agama kami. Perelokkanlah urusan dunia kami yang padanya tempat kami mencari kehidupan.
Perelokkanlah urusan akhirat kami yang padanya tempat kami kembali untuk selama-lamanya. Jadikanlah kehidupan kami ini sebagai tambahan segala kebaikan pada kami. Dan jadikanlah kematian sebagai ketenangan untuk kami dari segala kejahatan. Sesungguhnya kami ingin kembali kepadamu, ya Allah, dengan jiwa yang tenang. Ya Allah, janganlah engkau jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan Ramadan yang akan datang. Seandainya Ramadan ini terakhir buat kami, jadikanlah puasa kami sebagai puasa yang engkau rahmati. Jadikanlah Ramadan ini paling bererti, penuh dengan cahaya keimanan, menerangi kegelapan hati kami, menuju redha serta kasihmu, ya Allah. Jadikanlah Ramadan ini sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, temukanlah kami dengan Lailatul Qadar. Pilihlah kami di kalangan hamba-Mu yang dapat beramal di malam Al-Qadar. Ya Allah, terimalah amalan kami, terimalah taubat kami, ampunkanlah segala dosa kami, amankanlah kehidupan kami di sana nanti. Kurniakanlah kepada kami syurga-Mu yang maha luas nikmatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.